dalam ayat ini dari dalam Mazmur 1 ayat 1. Dan sebelum saya menyampaikan kepada firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan bagi anak-anak kita dan juga kepada Diakon yang sudah menyampaikan firman Tuhan lewat lagu pada sahabat yang muda ini. Biarlah melalui yang kita sampaikan pada saat ini dapat mengangkat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Pada saat ini, karena kita sudah belajar mengenai pelajaran sekolah sahabat yaitu ubah kesegaran. Jadi itulah pentingnya kita sebagai bersedia kepada Tuhan, datang untuk berbakti, untuk memuji Tuhan. Dan pada saat ini saya ajak saudara untuk melihat dalam Mazmur 128 mengenai berkat atas rumah tangga, di mana rumah tangga kita masing-masing adalah sangat berharga di mata Tuhan. Jadi tidak ada rumah tangga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Maka perlu kita perhatikan melalui akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa rumah tangga kita dikatakan sangat berharga di mata Tuhan. Memperhatikan dan memberikan berkat di dalam rumah kita masing-masing. Dan kita pada saat ini diajak firman Tuhan, kita harus selalu menjaga rumah tangga kita masing-masing agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudaraku dikatakan dalam ayat 1, berkat atas rumah tangga dan jarak, berbahagialah setiap orang yang takut kepada Tuhan. Artinya Tuhan berkenan dengan setiap orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah dia berjalan di dalam firman Tuhan, yang selalu memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ada di dalam hati kita ada tetap yang luas bagi firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan akan mendapatkan luas dalam hati bagi kita, yaitu firman Tuhan ini. Ini adalah sesuatu harta yang sangat berharga di mata Tuhan, ya. Dan juga ini sangat berharga di dalam apa? Di dalam pemahaman kita masing-masing. Di mana Mazmur menyatakan bahwa firman Tuhan ada ketujuh-ketujuh Tuhan itu umpamanya harga yang sangat berharga. Jadi tidak mungkin saudara seorang menjadi seorang yang takut akan Tuhan jika firman Tuhan tidak mendapatkan tempat di hatinya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati akan firman Tuhan. Orang yang selalu menguduskan seperti Kaisar. Orang yang selalu menghargai perintah-perintahnya. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang menghormati firman Tuhan adalah orang yang menghormati kekudusan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil diri pada tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah jalanmu. Ayat yang kedua, terjemahan lain, kamu akan makan dari hasil jerih payahmu. Artinya, apa yang saudara, orang yang takut pada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan.
dan ia bahkan di sana dikatakan memakan hasil jerih payah, artinya tidak sia-sia yang diusahakan, apa yang kita kerjakan sehari-hari. Mazmur 1 ayat 2 ini harus sama-sama kita sama-sama mengucapkannya. Coba ini kita buka Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Sudah kita buka Mazmur 1 ayat 2 dan 3 sama-sama. Tetapi yang disukakannya ialah bawa buah dan yang menentukan pada manusia kelima. Ia seperti buah yang ditanam di tepi-tepi air yang menghasilkan buah pada isinya, dan ia buahnya apa saja dan berbeda-beda. Mudah-mudahan keluarga kita atau negara kita, apa yang kita kerjakan itu tetap ada hasilnya dan keuntungan di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon jeruk sekeliling meja. Saudaraku, di dalam kuno adalah anggur adalah simbol dari kemakmuran atau kesuburan. Pohon jeruk adalah simbol dari kekuatan dan berkat Tuhan, dan juga kenapa mari kita lihat bagaimana Allah memiliki berkat khusus dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Berkat itu mencakup panen yang berhasil, pekerjaan dan usaha diberkati, serta istri yang bahagia, serta anak-anaknya. Yang disimbolkan oleh pohon anggur yang berbuah dan juga pohon jeruk. Namun jangan juga saudara bapak ibu, bahwa Allah menjanjikan keadaan yang baik bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan janganlah kita takut akan Tuhan. Artinya segala sesuatu, cobaan, pencobaan, tantangan di dalam hidup kita tidak berarti tidak ada larangan kepada kita. Tetapi kita harus melewati segala tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap merasakan sukacita yang indah yang terberikan bagi kehidupan kita masing-masing. Dikatakan oleh bangsa Israel pada saat itu, karena mereka mengimani dan mempercayai bahwa Allah menghukum orang yang jahat dan juga Allah memberkati orang yang hidup benar. Seperti contoh dikatakan, maka teman-teman kayu begitu banyak menurut kayu telah berdosa kepada Tuhan sehingga dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Namun bagi kita dijelaskan bahwa tidak menurut kesukaran sampai penyakit, kesulitan, bahkan penderitaan adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kejahatan. Terlalu mudah-mudahan di dalam rumah tangga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yesus bahkan berkata bahwa penderitaan, sakit, penyakit, kesukaran sering dipakai Allah menyatakan kemuliaannya dan juga pekerjaan yang besar di tengah-tengah umat manusia. Tetapi seandainya bapak ibu orang yang tahu akan Tuhan itu mengenai penderitaan Allah tetap setia menjaga dan memelihara. Bila mana ada sesuatu tantangan yang harus kita hadapi, tetapi itu adalah untuk menguatkan hati dan pikiran kita dan kepercayaan Yesus. Amin. Ayat keempat,
Sesungguhnya demikian ada juga bagi orang-orang yang diyakini dan takut kepada Tuhan. Artinya, tidak ada tanggung jawab di dalam pemahaman dan kebahagiaan firman Tuhan. Coba cari, coba ya. Kenapa dikatakan di sini sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang lagi dan takut kepada Tuhan? Karena lagi-lagi itu adalah kepala di dalam keluarga, kepala keluarga yang dapat bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Bukan soalnya ibu, hanya ibu yang bisa bertanggung jawab, tetapi inilah tanggung jawab sebagai apa? Kepala keluarga. Tidak ada tanggung jawab di dalam rumah tangga dan keluarga dengan Tuhan. Jawab tidak ada. Allah yang telah menyatakan dan mengangkat lagi-lagi menjadi pemimpin kita sebagai istri yang takut kepada Tuhan. Seharusnya memahami otoritas Allah dan telah Tuhan percayakan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada lagi-lagi. Jadi seharusnya keluarga tidak ada perebutan kekuasaan dalam kepemimpinan antara suami dan istri. Jadi pada zaman sekarang ini dia mungkin tak contohnya ibu-ibu berfisik dan berlaki-laki dan berbapak-bapak yang jadi ibu berkuasa kepada siapa? Kepada bapak-bapak. Atau yang sekarang kalau ditiup tapi menama suami dia menang yang cendo kalau membuka hati ibu bapak emak namanya bersisar penuhi anak-anak berhenti rumah sama menutupi anak harus pakai ini juga jadi berhantar contohnya kita berbicara di dalam keluarga daripada kita menutupi berbicara sisar penuhi anak seorang itu jelas. Ayat ini maka Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Sion hidup. Ayat 6 terakhir. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu artinya apa keluarga yang takut kepada Tuhan adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Kepala keluarga yang menjunjung tinggi firman Tuhan, ia akan melihat anak-anak dari anak-anak. Artinya, ia akan memiliki keturunan yang baik. Ia akan memiliki keturunan yang baik dan sejahtera bagi Israel. Tuhan akan menyediakan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dari firman Tuhan pada saat ini, yang singkat ini membawa hikmat kebijaksanaan dari surga agar keluarga kita masing-masing tetap diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kami akan sebelum kami duduk kami bernanya sama trio perwakilan